Halo semuanya, jumpa lagi di channel Joyful Simple Drawing. Hari ini saya punya konten untuk kalian, yaitu menggambar alien xenomorph. Jangan lupa untuk klik subscribe dan selamat menonton ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat, di samping kiri atas ada gambar contohnya. Kali ini saya akan coba gambar sesuai contoh ya teman-teman. Saya akan mulai gambar dari atas ke bawah. Silakan kalian simak. Ini dia hasilnya, kira-kira seperti ini. Mirip atau tidaknya itu terserah kalian ya teman-teman. Kalau menurut kalian gambar ini gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Ini gambarnya sudah sampai ekor dan sudah selesai. Sekarang kita akan warnai agar lebih bagus. Pertama saya ambil warna dark cool gray seperti ini. Saya goreskan dulu di bagian atas kepalanya yang bentuknya agak lonjong ini ya teman-teman. Oke, kita gores-gores dari arah kiri ke kanan.
Oke, cukup separuh kepalanya saja. Sekarang saya ambil cotton bud, terus kita gosok-gosok supaya rapi dan juga rata. Sekarang untuk lidah dan juga bagian pinggir bibirnya, saya ganti dengan pensil biasa seperti ini. Kita goreskan. Selanjutnya untuk bagian leher, di sini ada warna dark gray atau abu-abu gelap. Samping kepalanya kita sisakan garis, terus kita ganti dengan warna abu-abu biasa. Jika sudah, saya akan ambil warna dark cool gray. Terus saya goreskan di bagian pundak dan juga beberapa tanduk yang ada di punggungnya. Terus dirapikan lagi. Jika sudah seperti ini, maka untuk bagian badan, termasuk dada, perut, tangan, kaki, dan juga ekornya, kita pakai warna yang sama, yaitu warna dark gray atau abu-abu gelap. Setelah warnanya digoreskan, kini waktunya untuk merapikannya lagi pakai cotton bud. Terus kita lakukan hal yang sama untuk bagian tangannya. Jangan lupa di bagian tangannya kita sisakan ruang sedikit nanti untuk warna abu-abu biasa atau abu-abu terang. Bagian tangannya yang masih putih, kita pakai warna abu-abu biasa. Seperti ini gambarnya sudah separuh jadi ya teman-teman. Sekarang untuk bagian kedua kakinya dan juga ekornya, kita masih pakai warna yang sama, warna abu-abu gelap. Kita goreskan sampai dengan ke bagian bawah. Oke, sekarang kita pindah ke kaki sebelahnya, kaki kiri. Ini dua-duanya sama. Kita usap-usap pakai cotton bud atau bisa juga menggunakan tisu dan juga kertas. Di bagian kakinya juga yang masih putih, kita pakai lagi warna abu-abu biasa. Terakhir kita warnai bagian ekornya. Saya akan goreskan mulai dari sebelah kiri sampai dengan ke sebelah kanan. Oke, warnanya sudah sampai ujung. Kita gosok-gosok lagi supaya rapi. Untuk duri-duri yang ada di ekornya ini, saya akan ganti dengan pensil biasa. Kita goreskan satu persatu seperti ini.
Sekarang untuk tambahan atau finishingnya, kita tebalkan garis pinggirannya seperti ini pakai spidol. Kita mulai dari bagian tangan. Terus kaki dan juga ekornya. Warna abu-abu biasanya kita goreskan sedikit untuk memberi efek cahaya dan juga garis-garis. Ini dia gambarnya sudah jadi, gambar alien xenomorph. Terima kasih teman-teman sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa lain waktu.